أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم perbedaannya Ramadan sekarang sama dulu sama lebih enggak tahu. Jadi Ramadan waktu zaman kita dulu kenanya di musim dingin. Dulu musim dingin di Ramadan. Ya, sekian puluh tahun kerjanya bergantian gitu. Nah, jadi tiada Nabi Allah buat siapa itu musim dingin. Nah, Sekarang panas. Panas. Nah, gitu. Dan belajar tetap nggak ada libur itu. Ramadan tetap belajar. Tetap dari sampai Isyraq, habis itu di Masyur jam sebelum duhur udah datang ke kita belum ada dalam musofa, kita tinggal dulu sebelum dalam musofa. Nabi Umar sewakan tempat di Masjid Taqwa, Nah di Faula ada lagi yang di Baitus Sana. Tapi sebelumnya dulu di Masjid Taqwa semuanya kita murid-murid pertama di habis di belakang rumah Habib. Dikontrakin, dipindahin Masjid Taqwa, semuanya kita di situ. Masjid Taqwa yang imamnya sekarang Syekh Muhammad Bawqar Abu Farid. Nah, jadi kita sholat lima waktunya kita di situ di Masjid Taqwa, kecuali asar, roha, sama Habib Umar. Ada pun subuh, duhur, ini kecuali gak ada undangan di luar acara. Nah itu di situ. Kemudian belajar malamnya roha sama Habib. Belajar malamnya itu di Baitul Faqih. Nah, sebelum tarawih di rumahnya saya nak pergi membacam. Kita baca Yaqut, Nafi, sama Subat. Khatamannya itu di Baitul Faqih. Jadi tempatnya Darul Ifta. Darul Ifta. Nah, di situ lebih masyhur langsung. Ramadan belajar juga kan? Iya, tetap. Gak ada istilah libur. Makanya Abi Mansur bilang dulu itu nggak ada AC kayak gini, itu orang enak nikmat, nggak ada AC udah gitu mati lampu terus gitu, makanan susah, minum aja harus ngambil jarak jauh, nggak ada main pencet kayak sekarang, nggak ada barbar. Tapi alhamdulillah pada himmah, pada semangat mujahid. Kita tuh mati lampu malam itu tiap hari PR dari rumah, PR nahu, karena rumah ngajar nahu itu semuanya rumah. Nah jadi kita tiap hari habis malam ngajar langsung ada PR supaya kita merojaah, mau nggak mau harus merojaah. Nah itu kalau lagi mati lampu malam ya harus jawab PR itu dan merojaah itu di ngambil dari itu bulan, dari cahaya bulan. Kalau bulan purnama, kalau nggak bulan purnama, ada beberapa teman mereka punya yang punya kelebihan uang, yang maksudnya orang tuanya ngasih kiriman duit, nah mereka beli senter. Nah itu senter itu antri. Kadang-kadang antri, jadi sekian puluh orang itu yang punya senter mungkin cuma 3-5 orang. Nah di kroyok tuh yang 5 senter itu sekian orang. 30 orang tuh? Iya 30 orang. 30 orang. Itu. Jadi anak kadang-kadang dapat yang nomor 3, ya udah tinggal redup sudah. Anak ambil sering, dapat terakhir terus, ya sudah nasib. Begadang berarti malamnya lebih lambat tidurnya. Kita itu bukan takut, malu sama Abi Umar. Jadi Abi Umar gak pernah mukul kita, apalagi marahin kita, luar biasa. Jadi kalau ditegur saja, leis kada bertegurnya kita, kenapa begini, udah malu kita. Karena Paula dulu itu kebanyakan pada dewasa semua, bahkan sebelum berangkat mereka ada yang sudah jadi ustadz, ngajar, alfiah, di
pondoknya dulu sebelum berangkat berbelajar, udah ngajar berbelajar, udah ngajar dia betul-betul datang ke tren tabarukan. Dan mengulangi dari kitab awal dari Al-Jurmiyah semua bimbang mereka. Al-Jurmiyah, kemudian Mutamimah, di situ langsung kata nada, kemudian Alfiyah, Syarif bin Habil, semuanya itu di nahunya. Begitu belajar fikihnya begitu juga dimulai pertama datang itu anak-anak dibagikan kitab Fawaidus Saminah di Baitul Habib 20 Syawal. Anak datang sebelum mereka. Anak duluan, anak duluan. Anak duluan, ada 5 orang santri termasuk Al-Fakir, Habib Ali, Al-Hamid Malaysia, Al-Marhum Habib Haidar Al-Hinduan, Haidar bin Mohsin, kemudian Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, kemudian Azlan. Nah, namanya Azlan diganti Adnan. Nah itu kita tinggal masih di Baitul Habib. Di situ datang tanggal 20 Syawal, rombongan datang siang. Datang itu Habib Umar udah mau azan asar. Habib Umar pikir mereka sudah qada. Jadi langsung azan asar, sholat asar, langsung bagi-bagi kitab, langsung ngajar. Bayangin, baru istirahat, baru nyampe. Dan perjalanan pesawatnya dulu sampai Syihir. Jadi dari Aden dulu pesawat ke Aden. Yordania dari Aden nyampe ke Syihir, Mataraya, dari Mataraya jalan pakai mobil Ketri. Nah, enggak salah kalau enggak salah dari Syihir apa dari Aden mereka pakai mobil. Antara dua lupa karena enggak ikut rombongan itu hanya sendiri mereka. Jadi nyampe ke Taban. Nah, kita semua menyangka termasuk Iman menyangka mereka sudah makan di jalan. Enggak tahu belum. Terakhir habis selesai lagi ngajar di rumah udah lama gitu mungkin lucu bagi jamaah. Salah satu dari jamaah itu, nah saya masih ingat kejadian itu, yang Habib Umar pikir nunjuk tangan mau bertanya. Tunjuk tangan, ayo kontor bagaimana, afwan Habib Nahna ada masalah dengan bila ada yo Allah, ya udah nggak lama diberhentikan langsung nyiapin makan. Allah, ya udah kelaparan gitu, udah mau jam berapa, udah mau jam 5. Udah habis itu kasih poin Sabina yang punya abahnya kan ke rumah bin Habib. Malamnya sudah langsung bawa ke anak-anak langsung kelihatan gitu memang nawa itu tuh dari Indonesia tuh mau belajar. Asyhadu an la ilaha illallah.